Hai teman-teman, jumpa lagi dalam acara kesayangan kita, Dolanan Nyambis Inau. Nah pastinya sore ini kalian sudah tak sabar ingin menyaksikan Keisha dengan segudang kreativitasnya. Di episode kali ini Keisha mau mengajak kalian kemana ya? Pastinya penasaran kan? Mendingan langsung aja yuk kita sapa Keisha. Teman-teman dolanannya Wisnau, gimana nih kabarnya? Kalian baik aja kan? Nah sekarang ini Keisha lagi ada di Karang Taruna Tunas Muda. Nah teman-teman, Keisha udah bawa nih mobil-mobilan nih, lihat nih. Nah tapi ada yang kurang nih teman-teman, apa ya kak ya? Sirkuit mobil-mobilan. Oh sirkuit mobil-mobilan ya. Gimana kalau kita buat itu kak? Kita mau buat sama Kak Danang ya kak ya? Oke deh, kita langsung sama Kak Danang aja yuk. Ternyata Keisha kali ini ditemani kakak dan mengajak kalian untuk mengunjungi Karang Taruna Tunas Muda. Di Karang Taruna Tunas Muda ini banyak sekali kreativitas loh. Mulai dari kreativitas yang bersifat edukasi, permainan hingga yang bersifat komersil. Bisa kalian jumpai di sini. Tadi kakak sudah membawa mainan mobil-mobilan. Pastinya teman-teman dolanan Nyambi Sinau penasaran kan? Kira-kira nih, Keisha dan kakak mau mengajak kalian berkreativitas apa ya? Langsung aja yuk kita temui Kak Danang, salah satu anggota Karang Taruna Tunas Muda ini. Nah, teman-teman, Keisha sekarang udah ketemu nih sama Kak Danang. Hai Kak, apa kabar? Halo. Nah, Kak, Keisha sama kakak kan udah punya nih mobil-mobilan, tapi ada yang kurang nih Kak. Keisha belum punya sirkuitnya. Kebetulan nih. Kakak sama teman-teman lagi buat sirkuit buat mobil-mobilan. Wah, kebetulan banget. Mau bantuin? Boleh, boleh. Nah, Kak Keisha mau tanya nih, kalau mau buat sirkuit gini, ban yang dibutuhkan apa aja, Kak? Biasanya kita pakai kardus. Ini kebetulan ada karton, lalu penggaris, ada cutter, ada lem, terus pensil. Itu nanti digunakan untuk pembuatan pola. Kakak, Keisha mau bantuin buat pola? Boleh, langsung aja kita buat ya kak ya. Oke. Eits, pastinya teman-teman cowok suka sekali bermain mobil-mobilan, apalagi dilengkapi dengan sirkuit. Pastinya menyenangkan sekali. Nah, kalian bisa loh membuat sirkuit mobil-mobilan sendiri dari kertas kardus atau kertas karton yang berukuran tebal seperti yang dibuat Kak Danang ini. Jadi, kalian wajib menyimak. Untuk membuat sirkuit ini, alat dan bahan wajib kalian siapkan terlebih dahulu. Di antaranya kertas kardus, lem, gunting, dan karter serta penggaris. Langkah pertama adalah membuat pola berbentuk 4 persegi panjang. Nah, Kak, biasanya kalau Keisha lihat itu sirkuit terbuat dari plastik itu ya, Kak? Nah, tapi ini terbuat dari kardus atau karton. Bisa ya, Kak, ternyata ya, Kak? Bisa, Sah. Jadi, dari bahan-bahan seperti ini, bahan-bahan limbah seperti ini, kita bisa buat mainan, banyak mainan. Kalau dari plastik atau dari fiber itu kan harganya mahal. Yeah. Dari seperti ini kita bisa mengirit biayanya, seperti itu saya. Oh, begitu ya. Seperti penjelasan Kak Danang tadi ya, kalau kalian bisa memanfaatkan limbah bekas dari kardus yang sudah tidak dipakai. Bikin pola dulu ya, untuk lebarnya sih sesuai dengan ukuran mobil-mobilan yang kalian miliki. Keisha lihat itu di sini banyak banget kegiatannya kak ya. Iya sih. Jadi di sini kegiatan dari orang dewasa, terus dari remaja, anak-anak ada semua sih.
kita dari Karang Taruna Tunan Kuda, Kudan Dulur, ada kegiatan pengolahan sampah juga. Jadi berbagai macam sampah yang disetorkan warga ke kita, kita buat pernak-pernik seperti itu saya. Kalau yang buat anak-anak tuh kegiatannya apa aja nih Kak? Oh, kalau buat anak-anak setiap hari Minggu kita ada main anak-anak, terus Minggu sorenya ada ada ngaji di sini, belajar ngaji di sini. Oh, gitu ya Kak ya. Oke deh Kak, kalau udah kayak gini langkah selanjutnya apa nih Kak? Setelah kita buat pola tadi, terus ya, saatnya pengeliman Sa. Karena sirkuit ini berbentuk tidak hanya lurus, dalam arti bisa berbelok-belok maupun bulat oval. Jadi, polanya disesuaikan ya. Ada yang lurus dan ada yang berbelok atau menyerupai setengah lingkaran. Nah, untuk membuat bentuk setengah lingkaran ini, kalian harus menggunakan jangka ya, supaya diperoleh hasil yang maksimal. Oh ya, untuk sirkuit yang dibuat Kak Danang ini memiliki lebar 12 cm, tinggi 6 cm, disesuaikan dengan mobil-mobilan yang dibawa oleh kakak tadi, tapi juga diberi sedikit jarak ya, sehingga ada sisa sedikit sebagai ruang untuk bergerak. Sepertinya bagian perbagian sudah jadi nih, siap untuk dirangkai. Nah, ini udah jadi nih, Sah. Terus saatnya kita rakit. Yuk, kita rakit yuk. Oke. Sirkuit siap dirangkai dengan menghubungkan satu persatu bagian sesuai dengan bentuk yang dibuat. Disambung dengan menggunakan lem ya supaya tidak lepas. Nah teman-teman, udah jadi nih sirkuitnya. Jadi keren ya teman-teman, lihat nih. Nah, sekarang Kisya sama kakak mau mainin nih. Ayo kak, kita mainin kak. Nah, sudah jadi nih sirkuit buatan Kak Danang. Sekarang kita coba mainkan mobil-mobilannya kakak yuk. Bisa jalan loh sirkuit dari kertas karton ini, bisa digunakan, keren kan? Teman-teman dolanan yang bisa tahu, pastinya juga bisa kok membuat sendiri sirkuit dari kertas karton atau kertas kardus ini. Nah, Kak, kayaknya Kisha lihat di situ ada yang buat mainan tradisional ya, Kak ya? Iya, Sa. Di sebelah situ ada Kak Wiwit nanti lagi buat mainan tradisional. Kisha mau bantu Kak Wiwit? Boleh, boleh. Oke. Benar juga nih, ada yang membuat mainan tradisional loh. Mainan yang sudah jarang kita jumpai saat ini. Hai juga Kesha. Kak, kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah Kak, kakak ini lagi buat apa sih Kak? Kita lagi bikin mainan kayak dulu waktu kakak kecil, main otok-otok. Oh, itu buatnya susah nggak sih Kak? Sebenarnya enggak sih, kalau kita mau belajar, kita belajar bikin bareng yuk. Oke, boleh Kak. Kita di sini memanfaatkan bahan-bahan bekas dari Karang Taruna Tunas Muda, kayak yang Mas Danang bilang itu, kita kan ada beberapa barang yang bisa didaur ulang. Salah satunya kayak sendal yang udah nggak kepake, ada kaleng
kaleng yang gak kepake juga kita rangkai bisa bikin seperti ini. Kalau sendalnya kita bikin buat rodanya, kalengnya yang bisa ngeluarin suara. Jadi mainan ini disebut dengan mainan otok-otok karena mengeluarkan bunyi otok-otok yang sangat nyaring. Terbuat dari bambu, kemudian karet dari sandal jepit yang sudah tak terpakai, serta kaleng susu. Cara buatnya gimana nih kak? Kak, tapi sebelum itu bahan-bahannya apa aja nih kak yang diperluin? Ya, ini ada bekas sandal yang gak kepake. Terus ada kaleng, boleh kaleng susu. Terus bambu. Sama alat-alatnya ada cutter juga. Ada bekas kayak alas yang gak kepake ini. Oke deh kak, Kesia mau praktek nih kak, boleh? Boleh, boleh, boleh. Yuk. Jadi kurang lebih cara membuat permainan otok-otok ini lumayan agak sulit sih teman-teman. Bambu dibelah dua, kemudian dijadikan satu dan bagian tengahnya dipasang karet dari sandal jepit serta kaleng bekas. Bunyi otok-otok akan keluar dari situ loh. Pengaman, jadi kalau pas dipegang enggak melukain tangan, kita bikin buat pegangan yang nyaman. Nanti jadinya seperti ini. Nah, kita tinggal menghias saja. Biasanya tersebut bisa kalian tempel dengan menggunakan lem, mudah kan? Biasanya bisa kalian buat sendiri atau kalian beli yang sudah jadi sesuai selera kalian.
kita tinggal menghias saja. Mungkin kita kasih kepala-kepalaan ayam. Sudah siap dimainkan nih dan mengeluarkan bunyi. Bagaimana teman-teman? Pastinya kalian juga bisa membuat sendiri kan permainan otok-otok. Permainan ini lebih menarik ketimbang gadget loh, karena kalian bisa bersosialisasi. Tak terasa saatnya Keisha dan teman-teman Karang Taruna Tunas Muda undur diri. Dah. Nah, Kak Wiwit, makasih banget ya Keisha sama teman-teman di rumah udah diajarin nih bikin mainan kayak gini. Sama-sama. Nah, teman-teman, sekarang waktunya Keisha pamit undur diri nih. Sampai jumpa minggu depan ya. Dah.